Viral video seorang pria asal Pasuruan Jawa Timur melakukan aksi rebahan dengan mengendarai sepeda motor dan membawa bendera merah putih. Aksi viral ini menuai kritik warga dan menyayangkan aksi yang berbahaya di jalan raya. Aksi video ini viral di sosial media masyarakat Pasuruan Jawa Timur pada Selasa siang. Dalam video berdurasi 30 detik itu, berlokasi di Jalan Raya Mangkrengan, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan. Terlihat seorang pria mengendarai sepeda motor dengan merebahkan badannya. Tak hanya itu, pria ini membawa bendera merah putih dan melaju kencang di tengah jalan. Aksi video ini menuai kritikan dari masyarakat. Mereka menyayangkan aksi ini karena dapat membahayakan si pengendara motor dan pengguna jalan lainnya. Tapi sangat membahayakan sekali. Itu kan nggak bawa helm, helmnya dipakai di kaki, terus rebahan di sepeda motor, itu sangat membahayakan sekali kalau menurut saya. Sementara itu, Kasat Lantas Polres Pasuruan Kota AKP Ahmadi saat dikonfirmasi via telepon mengatakan pihaknya masih menyelidiki kasus video viral ini. Petugas mengimbau kepada masyarakat agar tidak meniru aksi video ini karena sangat membahayakan. Irsya Priyongko, Pasuruan, Jawa Timur. Yang boneng aja, my friend. Bisa rebahan pakai motor bawa bendera. Komod gue ini jangan pernah ditiru sama orang yang normal ya. Jangan pernah ditiru. Don't never try this at home, on the road or anywhere. Jangan pernah dicoba. Dan kayak gak punya hobi lain gitu loh. Carilah hobi yang lebih bermanfaat. Nge-vlog. Terus juga ngaji, traktir temen, sepedahan gitu ya, atau nyari belut, anything. Buatlah kegiatan yang tidak membahayakan diri sendiri dan juga orang lain, karena lu melakukan aksi ini. Jadi intinya, my friends, jangan pernah gegabah dan juga jangan melakukan hal yang konyol. Dan gak semua sesuatu yang viral itu harus ditiru, oke? Just tiru yang positif aja. Yang negatif-negatif dia akan berlalu. Satu contoh hal yang positif yang harus ditiru adalah subscribe this channel. Oke?